Selanjutnya adalah pengumuman siswa berprestasi oleh Ibu Utfiati, SPDI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 099/BPPM.NU/MI/RW/Romawi 6/2022 tentang siswa berprestasi MI Radhatul Wildan Wedung semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Radhatul Wildan Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Prestasi hasil belajar siswa MI Radhatul Wildan Wedung selama semester genap tahun pelajaran 2021-2022. 2. Hasil musyawarah Dewan Guru MI Radhatul Wildan Wedung pada tanggal 13 Juni 2022 memutuskan menetapkan 1. Nama-nama siswa sebagaimana terlampir dinyatakan sebagai siswa berprestasi semester genap MI Radhatul Wildan Wedung tahun pelajaran 2021-2022. 2. Siswa berprestasi berhak menerima penghargaan. 3. Siswa berprestasi bebas SPM selama 6 bulan. Ditetapkan di Wedung pada tanggal 19 Juni 2022. Kepala Madrasah Zainuddin SPDI ditandatangani. Lampiran surat nomor 099/BPPM.NU/MIRW/Romawi 6/2022. Peserta didik berprestasi semester genap MI Radhatul Wildan Wedung tahun pelajaran 2021-2022. Nomor 1. Fatimatuz Zahra kelas 1 binti Bapak Nur Khalis Sabetan Timur. Kelas 2 Ananda Winisa Ais Naswa binti Bapak Irsadul Ibad Sabetan Barat. Kelas 3 Ananda Miladia Rahma binti Bapak Zainuddin STHI Sabetan Timur. Kelas 5 Ananda Subatul Alya binti Bapak Eko Prasetyo SPDI Gribikan Wedu. Kelas 5 Ananda Ahmad Mustafa Kamal bin Bapak Ahmad Safi'i Sabetan Timur. Kelas 6 Ika Dewi Ningrum binti Bapak Sakiman Almarhum Gribikan Udung. Nama-nama yang kami panggil silahkan naik ke atas panggung dan didampingi oleh orang tuanya. Dimohon
Dimohon Bapak Ketua Pengurus untuk menyampaikan penghargaan dan didampingi oleh Bapak Kepala Madrasah. Hadirin yang berbahagia, itulah siswa-siswi berprestasi dari kelas 1 sampai kelas 6. Semoga bukan hanya prestasi yang didapat, tapi mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. Selanjutnya adalah siswa-siswi yang sudah tuntas selanjutnya peserta didik berprestasi RA Rodotul Wildan tahun pelajaran 2021-2022 PAUD Ananda Saha Muazzam Abqori bin Bapak Nizar Zamzami Sabetan Timur. Dipersilahkan langsung naik ke atas panggung. RAA Ananda Alisa Khairuz Zahra binti Bapak Muhammad Zuhud Hidayatullah Setinggi. RAB Ananda Takia Ziyadatul Izza binti Bapak Muhammad Aksin Gribikan Wedung. Dimohon Bapak Ketua Pengurus dipersilakan untuk didampingi oleh Ibu Diana Malikah, Kepala RA.
Hadirin yang berbahagia, mohon doanya untuk Ananda yang berada di atas. Semoga jadi anak yang soleh dan soleha dan melanjutkan ke jenjang MI Radhatul Wildan. Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif NU MI Radhatul Wildan Wedung. Surat keputusan nomor 101 / BPPM / / MI RW / Romawi 6 / 2022 tentang penghargaan siswa Tafid Juz 30 MI Radhatul Wildan Wedung semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Radhatul Wildan Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan prestasi tahfidz siswa MI Radhatul Wildan Wedung tahun 2021-2022. Memutuskan menetapkan 1. Nama-nama siswa sebagaimana terlampir dinyatakan sebagai siswa tahfidz MI Radhatul Wildan Wedung tahun pelajaran 2021-2022. 2. Siswa berprestasi berhak menerima penghargaan. Ditetapkan di Wedung pada tanggal 19 Juni 2022. Kepala Madrasah Zainuddin SPDI ditandatangani. Peserta didik tahfidz juz 30 MI Radhatul Wildan Wedung tahun pelajaran 2021-2022. 1. Yang kami panggil nanti langsung naik beserta orang tua nggih. 1. Ananda Mujibus Salam bin Bapak Sumadi Sabetan Barat. 2. Ananda Muhammad Saiful Azim bin Bapak Suparto Almarhum Gribikan Wedung. Orang tuanya. 3. Ananda Alfian Alamsah bin Bapak Abdul Malik Gribikan Wedung. 4. Ananda Ahmad Afandi Khairi bin Bapak Ahmad Muzaki Almarhum Gribikan Wedung. Lima. Ananda Ahmad Fahri Rizik bin Bapak Rinto Gribikan Wedung. 6. Ananda Lina Maulidia binti Bapak Fajar Sidik Gribikan Wedung. Nomor 7. Ananda Nur Santi binti Bapak Mustafa Almarhum Gribikan Wedung. 8. Ananda Nur Sinta binti Bapak Mustafa Almarhum Gribikan Wedung. 9.
Ananda Fatimah Az-Zahra binti Bapak Nur Khalis almarhum Sabetan Barat. Sepuluh, Ananda Azlaina Nurbaiti binti Bapak Dulkodir Ngawen. Sebelas, Ananda Ika Dewi Ningrum binti Bapak Sukiman almarhum Gribikan Medung. Dua belas, Ananda Aska Rizkika binti Bapak Ahmadun Gribikan Medung. 13. Ananda Askia Salsabila binti Bapak Ari Samsul Rahman Setinggil Medung. 14. Ananda Sri Atun Nur Samsia bin Bapak binti Bapak Yono Haryono Ruwet. 15. Ananda Huriyah Arinal Haq binti Bapak Mukodas Giribikan Wedung. 16. Ananda Anggi Disti Ayu Lunanta binti Bapak Tamsir Adi Pradana Bantingan Wedu. 17. Ananda Khairun Nisa binti Bapak Ujang Amir Gribikan Wedu. 18. Ananda Mudhilatus Samsia binti Bapak Nur Khalis Gribikan Wedung. 19. Kirana Aulia Zahra binti Bapak Suntoro Bantingan Wedung. 20. Ananda Ziyadatul Basiro binti Bapak Nur Khalis Gribikan Wedung. 21. Ananda Zahwa Aulia Putri binti Bapak Sugimin Gribikan Wedung. Dimohon Bapak Pengawas untuk bisa menyampaikan penghargaan dan didampingi oleh Bapak Kepala Madrasah.